Udaranya sih emang dingin ya. Eh, udaranya. Udaranya emang. Eh. Hati-hati gak yuntas. Itu ada orang. Nyusul anak nih. Bukan, ini temen kita. Temen kita ini. Yang kita kan sama alumni. Oh, rambutnya di... Diapain? Apa ini namanya diapain? Dikerli. Gini, ini bukan gak boleh ramen masuk sini. Bukan ramen, ini kan rambut. Oh, rambut. Aduh, aku bete banget deh. Kenapa? Ini aku capek, nyampe ke puncak terus kayak kotor. Oh, ayo kamu pergi. Bukan yang kotor ini. Oh. Aduh, aku besok-besok gak mau ya diajak camping-camping kayak gini, aku gak biasa. Ini kenapa? Kan seru. Ah, kemarin saya malu ikut camping sama dia. Kenapa? Camping di mall. Buka tenda di mall. Diomelin sate. Satpam. Satpam. Ya, sate pam. Sate pam. Satpam. Ya, ah, tulisannya gitu. Satpam. Masa ada tambahannya E? Ini apa lagi nih, ngajak camping 4 tahun, aneh pulang bewok. Aneh pas pulang, mana langsung manggil. Aku gak ngambil apa? Apa kabar, Kak Roma? Eh, camping di mana sih? Tau, dia mah. Oh, ya, tau lu ngajak nikah pake camping sih udah lama. Baru nih lu ikut. Iya, aku ya, kan? Ajak ya. Iya. Kalau kali ini berapa hari nih kita camping? Bebas. Kok tapi bebas? Aku gak mau ke pokoknya kita pulang harus beranak. Ya maksudnya memberanakan ilmu-ilmu kita berikan kepada iya. Warga yang ada di sekitar. Iya, iya, begitu. Ya, padahal ngeles aja. Kakak, iya. Tapi campingnya next time jangan di tempat panas kayak gini ya. Aku gak suka. Maksudnya dingin tapi kotor. Ini dingin. Itu namanya juga di alam. Aduh, suka. Enak aku aja. Lah, si itu kak enggak ikut peti pera. Ya, pokoknya alam peti pera. MACHOOOOO. Oh, ada bantuan. Ada tim pasangnya. Ini mana lagi? Anggota. Apanya? Ketua anggota gimana? Kurang dingin katanya. Kurang dingin gimana? Emotnya. Iya kan, ya udah dingin begini. Ini daerah gunung yang paling tinggi. Serem enggak? Wah, wow. Serem enggak? Oh, lu mah enak banget. Eh, jangan cemburu sama aku. Eh, lu jangan mundar-mandir mulu. Ntar kenek ngomong yang kecil paku ya. Emang lu diam aja. Situ. Emang enggak serem kan ini suasana di sini? Ya enggak di sini mah. Setannya diikat. Eh, gua, orang kangkung. Jadi saya pernah camping gunung yang nggak bisa didaki. Gunung apa? Apa? Ada. Ada. Gunung apa? Gunung Sahari. Gunung Sahari. Aduh. Oh, itu apa? Nama jalan. Gunung Sahari. Kontrakan mulu. Coba cek perlengkapannya. Aku sih bawa selalu perlengkapan. Ya, coba. Kak. Apa? Nika, aku kamu isinya? Bawa perlengkapan. Kalau aku mau jalan-jalan naik gunung, aku selalu bawa antena. Buat apa? Buat apa ya? Guna-gunaannya? Guna-gunaannya. Guna-gunaannya. Charger and kamera. Charger. Soalnya handphone aku kan takut gak ada sinyal di pegunungan. Jadi ini antena ini buat sinyal biar kita bisa akses terus selfie. Maaf bu, ibu selfie apa stroke? Tapi ini charger mana ada sini, mana ada colokan di gunung. Hei, panggil noh. Jangan salah, ada colokan tadi di gunung. Tulisannya. Mana siapa dipanggil? Enggak, biarin aja. Enggak enak kalau mau ngomong yang dewasa dan anak kecil. Eh, perlengkapannya lihat. Kita kan jatuh jurusan nih. Kamerun. Jurusan dari mana? Jatuh Kamerun. Enak aja. Kamu kan dari UGD. Ini dia seksi apa nih? UGD. Universitas Gawat Darurat. Ibu-ibu lagi hamil, ngelahir dia. Langsung. Saya bawa ini. Hah? Bawa apaan sih? Kok bawa senjata? Pasar gembrong lagi tiap hari bawain mainannya. Buat apa? Lampu tembak. Hah? Buat lampu apa? Tembak. Lampu tembak. Tembak. Ini lampunya, ini tembakan. Wadah! Hei, lu belajar sama si Vela ya, Mas Isan ya? Saya tidak tahu itu orangnya. Aku juga tahu siapa orang mobil. Itu fog lamp. Fog lamp. Lampu tembaknya. Lampu dim. Lampu dim. Kalau ini? Ini lampu sama tembak. Sama sebutannya. Ih, kalau gede dicubit lu. Pak. Ya. Saya kan seksi itu
konsumsi yang menyediakan makanan. Nih, saya bawa ini nih. Makanan orang dong, kemarin makanan burung. Makanan orang. Ya, burung. Saya pulang ambil rumah bekicau. Jangkrik. Bisa. Apa nih? Awal. Kirain. Saya naruhnya di situ. Nih, Pak, saya bawa tikar. Oh iya. Nanti, nah ini makanannya, Pak. Nih, makanannya udah saya... udah diem ah. Ya, Pak. Bu! Gue mau tuh jangan begitu. Udah ikut saya udah buat tikar nih. Gak maksudnya ikut bantuin gelar, karena kan di sini. Kita mau makan-makan ya? Iya. Ini dulu dong, tenda dulu. Tenda dulu. Tenda dulu bolong-bolong. Bukan tenda dulu, ini tenda sekarang. Cuma mau digelar dulu, iya. Bang. Nih. Lah, tuh kan, habis kan nasinya? Digabungin sama ayam sih. Bukan ini bebek. Ini udah saya bikin dari tadi pagi. Soalnya kan di gunung enggak ada kan ayamnya enggak hidup, Bang. Mau digabungin sama ayam. Foto dulu. Ya. Tuh. Hai. Kok lu enggak ikut foto sih? Nanti ambil ya di depan ya, ntar gua gelar ya. Apanya? Hasilnya. Wah, nah itu mas panduk. Ayo, gelar dulu nih, tikernya. Gelar dulu. Coba, di sini. Coba, ininya awas. Di situ. Di sini? Di sini. Di sini. Tidak. Nggak nyangka. Minta amit, Pak, ya Allah, Pak. Jangan, Pak. Nggak ada lagi, Pak. Tuh lihat tuh asap di sana. Apa itu? Berarti di sana ada orang Indian. Wah. Ya. Berarti ada perumahan dong di sana, Kak. Oh, belum tentu. Ya, itu kan ada asap, Kak. Metro Mini berasap bukan rumah. Aduh, Kak. Iya, kemana sih, Kak? Kok berasap? Kamu tidak melengkapi keamanan dan kenyamanan seperti kesempurnaan cinta. Iya. Kak, aku kan bawa, kan aku kan saksi dokumentasi, jadi apa yang nih, jadi kamera aku bawa dong, Kak. Tapi salah. Kok salah, Kak? Gimana sih? Aduh, gerah nih. Bukan kipas angin itu. Itu antena 14 in. Udah, pergi. Kamu bebenah dulu. Mana? Ayo, bebenah. Saya juga, Pak. Iya, nanti kamu susul. Ya udah, aku sama Silvi cari buah-buahan dulu ya di hutan ini. Iya. Nanti kita bawa ke sini, ntar kita ngerujak. Buahnya jangan yang lembek. Ngerujak. Kita kan lagi ini naik gunung ngerujak. Kok aku yang lembek, Bang? Ya metiknya ngilu. Iya, ntar ada ular-ular nyot. Iya. Banyak ulet. Ya uletnya. Kayak kerupuk, banyak uletnya gak garing. Ulet. Ya udah deh, kita cari dulu, Pak. Kita ke hutan nanti ya. Iya. Saya udah siap. Tahu aku. Saya udah siap. Iya, lu susah mau lu sendiri aja sih. Maksudnya gimana susah mau sendiri? Itu muka lu dicoretin kayak kertas nggak kepake. Ini adalah, Bang, kita harus teknik berperang, Bang. Kita udah siap jadi di alam, nggak perlu takut sama alam liar jadinya. Bukan soal gitu. Nih sekarang coba karpet, nih gulung lu tikar. Aduh, nggak jadi. Jadi kita nggak jadi, taruh aja. Nanti baru. Mau dipaksain ntar. Jadi kolang. Jangan berisik. Pak Usen sakit. Di gunung ini. Ya, di gunung itu kan pasti ada orang. Yang ada nyamuk sakit gigi tuh. Nyamuk nggak bakal nyampe ke gunung. Kamu bisa? Gak kuat nanjaknya. Bang, gimana caranya gunung nyamuk bisa nyampe ke gunung? Caranya? Gigi satu. Kok gigi satu? Dia biar kuat nanjak. Bang, saya udah siapin nih. We go. Wow. Aman. We go, move. Emang kita ada siapa sih? Bang, deng-dengan nih, kedeng-dengan. Tuh, ambil di tas. Apaan? Sambal, bawang, ada risol.
Enggak ada. Nah, ini risol ini. Risol apa? Anon tenda. Ini tau gak yang di lampu merah? Apa tuh? Oh ini. Oh yang mainan. Ayo, begitu. Ayo bukan mainan. Yang balon. Wah salah. Oh nyutnya. Oh salah. Cepat. Ayo. Oh ngamen. Oh salah. Oh boneka yang ini. Nyerah. Angkat tangan nyerah. Ikut saya ke. Ayo. Apaan? Itu apaan? Gak tau. Tukang lemper. Kok tukang lemper? Lemper kan pakai plastik. Plastik. Plastiknya nggak ada dipakai. Lu mah masih kumplit banget sih. Ya lagi gitu. Tahu. Tenda pasang. Pasang. Ker digenggam aja keburu aja. Pasang tendanya. Tenda pasang tenda jualan bubur kacang hijau. Tenda. Duduk pasang dulu. Ini terpal. Cita Allah. Tendanya ini yang dikekepin sama abang. Tuh tendanya yang dikekepin sama abang. Ini. Ini. Lu naruh sini. Siapa? Udah kan aku taruh. Tadi kan di bawah. Lu yang naruh. Bukan, enak aja ngapain. Lu ngaku lagi lu. Ya enggak lah. Gue sidang lu. Emang saya salah apa? Ini ngumpetin ini naruh di sini. Oh, abang yang naruh. Tapi kan ngambil duit. Kita naik Bandung. Naik banding. Jauh. Udah bang. Jauh. Banding sama Bandung. Jauh. Ayo kita pasang. Banding sono. Banding gini. Banding. Udah pasang nih bang dong pasang. Udah. Ini gue terpalnya. Ini gue camping kagak ke patil dia nih. Grimis. Bang, ikut bang. Grimis, ikut. Diri. Anak ibu cacingan, otak cacingan. Assalamualaikum. Kecil orangnya gede banget tuh. Ya. Angkat. Anu belum katanya. Angkat. Halo. Ya. Bukannya di mana? Bukannya di mana? Tuh baca. Satu soal aja bang. Iya benar. Iya. Dari siapa di mana pak? Tahu apa? Dari di Purwakarta. Apa? Minta tebusan 5 juta. Minta tebusan 5 juta saya nggak punya uang bang. Dede di iya, pabrik bata. Dede di pabrik bata mau ngapain? Gue tanya, kenapa jadi gue? Pak namanya siapa? Dede di pabrik, hah? Dede. Dimana? Bener gak? Dede siapa nih? Dede di pabrik bata. Dede di Purwakarta. Eh siapa yang mindahin? Allah. Eh maaf pak. Maaf pak Dede. Ya. Pak Dede gatel nih. Pak Dede gatel. Garuknya jangan pakai tangan. Pakai apa? Kaki. Gini nih. Pak, jawab pertanyaan berikut Pak ya. Purwakarta. Galon-galon apa yang sering didatangi cewek-cewek? A. Galon air. B. Galon kecantikan. Galon kecantikan B. Iya. Yeah. Masih banyak lagi cerita yang kita persembahkan. Jangan kemana-mana, tetap bukanya tuh BCD.